kalau Anda pergi ke kawasan Ladang Sebati, ini adalah salah satu kawasan tempat menarik yang Anda boleh pergi, yaitu Tree House Experience. Entahlah. Salah satu keunikan apabila berada di bawah Treehouse Experience yang terletak di Sebati, drone temulut tangkakan adalah hujan. Tetapi apabila diterangkan oleh staff Sebati, sebenarnya titisan cecair yang turun daripada atas pokok hasil daripada serangga yang ada di atas. Apabila musim mengawan, terdapat cecair yang keluar daripada bahagian badan serangga ini dan menghasilkan titisan air sehingga seperti hujan dan sangat banyak. Saya tidak tahu kalau boleh kamu nampak itu titisan di atas, tapi coba tengok nih. Dan kalau Anda melihat titisan cecair ini adalah hasil daripada aktiviti mengawan. Kalau orang coba panggil tawir, tapi kalau bahasa Melayu riang-riang. Gumbu mati lagi ya, ya, ya lo. Untuk kawan-kawan yang ingin mencoba Treehouse Experience yang ada di Sebati, iuran dia sangat murah, Rp5 saja. So drone tumulut mencoba suasana pengalaman naik di atas poko ini, Treehouse. Sebab ini adalah baru saja dilancarkan pada tahun lalu. Jadi datang ke sini Sebati dan coba semua tempat-tempat menarik yang ada di Sebati. So, tiketnya ada di sini. Ini adalah tiketnya, Rp5. Mari kita naik di atas, tengok suasana pemandangan dari atas pokok, melihat keindahan ladang ti terbesar di negeri Sabah, Sebati, yang terletak di Ranau. Ini ada di tangga, naik ke atas dari sana. Adalah Suspension Bridge yang ada di Sebati, sangat menarik untuk melihat keunikan Suspension Bridge ataupun jembatan gantung yang ada di Sebati. So, kita akan melihat apa yang ada di sana. Apabila beranda di atas Treehouse Experience Sebati, Anda akan berjumpa dengan Miss Camilla Sinensis ini. Hei, berjaya.